Yo, upgrade Nature, balik lagi bersama gue di channel Aldi Supriyandi. Kali ini gue mau bike check sepeda gue nih, yang beberapa bulan lalu gue upgrade dan baru sekarang nih gue bisa nge-bike check sepeda gue ini. Karena ya menurut gue ini udah final upgrade dan untuk part-partnya ini udah compatible semua. Oke, langsung aja saksikan terus video ini, jangan kemana-mana and stay tuned. Ya langsung aja ke bagian kokpitnya nih. Pertama ini handlebar gue pakai dari NTT Expert. Ini copotan dari Since Lines itu dengan panjang 720 mm atau 72 cm. Kemudian ini gue potong jadi 700 mm karena menyesuaikan dari tinggi badan gue yang 169 cm. Dan kemudian sini nih ke gripnya. Grip gue pakai WTB Waffle. Menurut gue enak banget ini. Desainnya juga nggak terlalu norak, nggak terlalu tipis, jadi cocok lah nih buat tangan gue yang ini berapa ya? 9 cm. Ini enak banget. Tanpa pakai sarung tangan pun ini enak. Ini udah ngegrip banget. Ya. Kemudian untuk bagian pengeremannya ini gue pakai Deore M596. Ini brake lever M596 sampai ke brake kalipernya. Kalipernya udah satu paket. Kemudian ini shifter. Karena gue penikmat single chainring, jadi bagian depannya di crankset-nya itu gue gak pakai dual speed tapi single speed. Makanya di bagian handlebar itu lebih clean, lebih rapi, gak banyak kabel juga. Dan gue di sini pakai Deore M5100 11 speed. Untuk fitur lebihnya kalian bisa cek video di atas ini. Kemudian stem gue pakai NTT Expert juga, ini bawaan dari Since Lines itu juga. Ini bawa ketika beli bonusnya ini handlebar sama stem. Dan untuk headsetnya di sini gue pakai ZTTO, dia udah seal bearing. Bawaannya itu dulu FSA tapi masih semi bearing. Gue ganti ini karena udah seal bearingnya, jadi lebih aman lah untuk bearingnya. Dengan size di bagian atas head tube-nya ini dia 44 mm dan bagian bawahnya 56 mm. Bagian bawahnya di sini gue pakai fork dari XCR32. Sesuai namanya XCR32, yang mana stensiennya juga 32 mm untuk diameternya ya. Kemudian untuk panjang stensiennya yaitu 120 mm atau 12 cm. Kemudian di XCR32 ini memiliki fitur preload, juga ada fitur lockout. Dan bagian steer tube-nya nanti diterangkan pada label ini yang ada di sini. Jadi steer tube-nya itu dia bahannya alloy. Jadi kita nggak bakal khawatir lagi dengan karat apabila si steer tube-nya ini terkena air hujan dan kita lupa mengelapnya. Oke, dari sini masuk ke bagian bawahnya. Untuk XCR32 ini yang mana pembelian dari lepasan Since Lines itu, dia udah memiliki fitur boost dengan ukuran 15x110 mm. Dan ini cukup besar ya untuk XC ya. Saya tunjukin nih gimana asnya, sebesar apa ya. Asnya sebesar ini, 15 mm itu untuk diameternya dan 110 mm itu untuk panjang dari as ini. Jadi cukup besar dan cukup lebar atau panjang. Jadi untuk bannya 230 juga masih cocok ini. Dan untuk fitur lainnya dari Santur XCR ini, dia busnya itu bukan sekedar bus aja, tapi ada QR-nya. Nama fiturnya itu Keylock, dari Santurnya itu Keylock. Jadi ada quick release-nya. Tanpa perlu kita menggunakan kunci L, bisa kita lepas, nggak usah repot-repot lah bawa kunci.
untuk melepas bannya. Dan di sini juga ada pintu reboundnya, ada plus minus, dan yang plus untuk mantulan yang lebih lambat, untuk minus mantulnya itu lebih cepat. Untuk video lengkapnya nanti gua sertakan di atas video ini atau nanti di deskripsi. Dan di sini untuk hubnya gua pakai Solon, mengikuti dengan ukuran asnya yang mana 15 x 110 mm, jadi cukup lebar dan ini udah silvering. Kemudian bagian wheel setnya, depan belakang rimnya itu pakai Alex rim dengan kodenya KD210. Dia cukup lebar di bagian sisi luarnya nih, kurang lebih lebarnya 3 cm. Depan belakang sama pakai Alex rim. Kemudian untuk ban dalam gue pakai Maxxis. Dan ini ban luarnya gue pakai WTB Trail Boss dengan ukuran 27,5 x 2,25. Cukup lebar dengan knob yang agak besar, jadi ini cocok banget buat main di batu-batu kerikil ataupun tanah yang agak basah. Oke, masuk ke dapur pacu. Di sini untuk crankset gue pakai Deore M6000 yang mana sudah holotech, jadi bolong di bagian asnya ini, dan panjang armnya ini 170 mm, 17 cm. Ini sebelumnya dual chainring ya, jadi, tapi gue bikin single chainring karena single chainring itu lebih clean tampilannya dan juga lebih mengurangi bobot. Walaupun nggak terlalu signifikan ya pengurangan bobotnya. Dan untuk chainringnya ini gue pakai Z-Res dengan kok 36 tip. Dan untuk giginya ini dia sudah narrow wide, jadi cocok banget nih buat single speed tanpa khawatir rantai kalian lepas. Dan untuk action juga ini udah cukup kok, jadi tanpa chain guide. Untuk action aja ini nggak bakal lepas rantainya. Oke, langsung ke ininya aja ya. Gue pakai pedal clip ini dari Shimano dengan tipe M530. Ini cocok untuk action dan juga all mountain. Rantainya gue pakai Shimano juga dengan tipe CH600. Kemudian untuk kasetnya ini 11 speed dengan kok dari terkecil itu 11 tit dan yang terbesar 46 tit. Gue di sini pakai produknya Sunrest yang 11 speed. Kemudian masuk ke ini rear derailleur. Di sini gue pakai SLX M7000 11 speed juga, yang mana compatibility-nya itu sampai 46 tit. Kalau kalian menggunakan lebih dari 46 tit, ya gua enggak ngerekomendasikan ya, karena dari Shimano-nya sendiri itu sampai 46 tit untuk yang SLX M7000 ini. Kemudian di bagian free hub-nya, ini beda dengan yang depan karena gue beli terpisah. Untuk yang belakang ini gue pakai Neopatek tipe D032SB. Dia udah seal bearing-nya buat untuk si mounting rotornya. Oke, gitu aja, ban tadi sama dengan yang depan. Untuk rim juga sama dengan yang depan. Kemudian ini seat post gue pakai NTT. Ini masih yang biasa. Gue pakai seat post yang biasa aja karena ya penggunaannya juga hanya untuk penyanggah ini ya, saddle. Kemudian untuk saddlenya itu dari Ricci, ini juga KW kayaknya. Warna putih jadi lebih mencolok
lain dari yang lain dengan warna dari yang dari sepedanya ya, warnanya yang udah kulit hitam tapi ini yang putih, ini membuat lebih mencolok aja, mencolok perhatian para netizen. Beli warna putih padahal mah bukan karena warnanya ya, tapi karena murahnya. Oke, dan ini yang terakhir tuh bagian intinya itu gue pakai United SL7 dengan size M atau size 17, dimana untuk frame ini dia udah terlihat carbon look di bagian head tube-nya. Juga untuk perkabelannya nih, inner kabelnya itu dia udah rapih banget, semua kabel bisa masuk. Menutup lubang untuk si internal kabelnya ini gua bor agar muat kabel ini langsung, karena sebelumnya hanya mentok aja di situ, jadi di dalam tuh kabel shifternya yang langsung masuk yang ada di dalamnya. Sedangkan ini ketika gua bor, semuanya juga kabel ininya nih masuk ke dalamnya juga. Sama seperti untuk remnya juga nih, remnya udah di dalam frame semua, jadi nggak berantakan. Dan ini yang gue suka nih, ini nih carbon look banget nih. Oke, paling gitu aja dari gue untuk bike check sepeda ini. Apabila ada pertanyaan silahkan komen di bawah, dan mungkin nanti gue sertakan juga link video-video lengkapnya untuk part-part yang ada di sepeda ini. Jadi jangan lupa cek deskripsi juga, dan semoga kalian terinspirasi dengan video gua untuk merakit sepeda seperti gua ini SL7 dengan spesifikasi yang ada. Jadi ikutin terus channel gua, jangan lupa di subscribe, klik tombol lonceng agar notifikasi video dari gua tuh masuk ke YouTube kalian. And bye-bye.